Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini berhubung banyak teman-teman yang request untuk mengupdate SR ya, apa boleh buat, sebenarnya ini hanyalah sekedar percobaan ya teman-teman, single release maksudnya. Akan tetapi sepertinya akan menjadi simple release nih, soalnya bukan single lagi namanya teman-teman. Nah baik, demi teman-teman yang merequest, maka harus mau tidak mau saya update ya. Nah di sini update-nya tentu pertama-tama yaitu bagian tunnel ya teman-teman. Di Libernet dan Xderm tidak ada penambahan apa-apa, hanya di Open Clash-nya teman-teman. Jadi di sini sudah menggunakan Open Clash versi 0.45.12 beta. Kemudian config editornya sudah dikembalikan ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada config editor seperti ini. Akan tetapi jika ingin menggunakan config bawaan, bisa menggunakan tab config manage, kemudian di proxy provider list atau di rule provider list. Nah di sini kan ada proxy provider list sama seperti pengeditan sebelumnya teman-teman ya, yang bawaan. Nah jika teman-teman menemukan rule provider yang terlalu banyak, silahkan dihapus teman-teman, sisakan yang default config aja dari RRSTB. Jadi misalnya di sini banyak, sisakan cukup ini saja ya teman-teman, direct, gaming, reject, sosmed dan streaming. Gampang kok dikenali, semua huruf depannya huruf kecil semua teman-teman ya, yang lain huruf besar semua. Berhubung karena sudah saya hapus tadi, makanya saya tidak bisa perlihatkan ya teman-teman. Akan tetapi saya rasa bisa dimengerti lah. Nah selain daripada update Open Clash sendiri teman-teman, saya juga update di file explorernya teman-teman, karena ini sudah menggunakan file explorer yang default ya, maksudnya official dan tidak berwarna warna-warni lagi maksudnya teman-teman. Jadi ini adalah versi terbaru, saya kembalikan juga ke official. Nah selain daripada update file manager ini atau file explorer, di sini juga ada perampingan ya teman-teman. Nah di bagian status ini dirampingkan ya, jadi tersisa hanya overview firewall system log proses release RAM dan net monitor. Kemudian di bagian sistem ada yang saya hapus juga ya teman-teman, yaitu backup and flash ya. Di sini jika teman-teman ingin menggunakan backup ataupun ingin menggunakan flashingnya, bisa menggunakan Amlogic service teman-teman. Di Amlogic service itu ada backupnya juga, kita bisa masuk ke tab backup firmware config ya, seperti ini, bisa download backup, bisa create snapshot juga, dan bisa ada restore-nya teman-teman. Nah baik, selain daripada itu, di sini juga ada perampingan ya teman-teman di bagian network. Di sini tersisa interface DHCP, DNS dan firewall saja. Ya, kemudian di bagian service sama seperti sebelumnya, ada Xderm, Libernet, Open Clash, Adblock dan terminal. Jadi untuk penambahan zero tier silahkan teman-teman install sendiri ya jika membutuhkan zero tier di versi SR ini. Kebetulan saya tidak sempat tadi menginstalnya teman-teman. Dan untuk tutorialnya perasaan saya sudah pernah buat juga ya tutorial tentang zero tier. Nah kemudian di bagian modem sendiri sama seperti sebelumnya teman-teman ya, tidak ada yang diganti, tidak ada yang dirubah juga. Jadi sama seperti ini, ada connection profile, kemudian network status, SMS, miscellaneous dan the book information, serta custom dan connection log. Nah seperti itu ya teman-teman, saya rasa tidak terlalu banyak di sini yang bisa saya update ya, karena memang sudah auto detect semua juga sistem modemnya teman-teman. Dan password dan user loginnya itu adalah root dan passwordnya adalah Indonesia teman-teman. Jadi seperti itu ya. Adapun yang lain-lainnya sama seperti sebelumnya, ada terminal YACD di sini dan ada tab modem. Sebenarnya tab modem di sini sudah tidak terlalu digunakan sih sebenarnya teman-teman ya, karena tidak semua menggunakan IP modem 8.1. dan di bagian
sini ya, net monitor sama seperti biasa teman-teman. Jika ingin mengubahnya sesuai dengan apa yang dideteksi oleh modem autonya, bisa langsung diedit saja di sini teman-teman ya, menggunakan Play Explorer, kemudian masuk ke folder www dan di bagian net data cukup edit di bagian sini teman-teman ya, ETH1 jika menggunakan ETH1. Adapun jika menggunakan W10 bisa diganti, sebenarnya di sini sudah ada ya, atau menggunakan T3 yang terdeteksi sebagai USB0 seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mengganti IP sama seperti biasa, harap dirubah juga di sini IP-nya, sesuaikan dengan IP baru STB-nya teman-teman. Oke, saya rasa cuman itu ya yang bisa saya update kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.